Ketika saya baca mengenai sejarah Imam Syafi'i, di antara kebiasaan beliau setiap Ramadan 60 kali khatam. Saya jujur saja kaget. 60 kali khatam berarti sehari 2 kali. Saya ingin membayangkan seberapa lama kita butuh membaca Al-Quran sampai segitu mampu 2 kali khatam dalam sehari. Sedangkan ada satu orang atau ada banyak orang satu hari tidak mampu satu juz gagal dibacakan dalam sehari 24 jam. Kok Imam Syafi'i bisa 2 kali khatam? Itu yang tak bisa masuk akal. Kok bisa Imam Syafi'i 2 kali khatam Al-Quran sedangkan banyak umat Islam satu hari bukan khatam, satu juz saja gagal. Akhirnya saya ingin mempraktik bagaimana cara Imam Syafi'i itu. Karena ini luar biasa, 2 kali khatam. Apakah waktu Imam Syafi'i 50 jam dibandingkan kita 24 jam? Saya cari, barangkali waktu mereka beda sama waktu kita. Zaman Imam Syafi'i beda sama zaman kita. Oh ternyata 24 jam sama juga Imam Syafi'i, 24 jam. Bukan 50 jam. Akhirnya saya ingin cuba tes. Saya bawa Quran dan bawa HP. HP bagi timer. Saya baca Al-Quran. Standar bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Standar, tidak terlalu cepat dan tidak hambat. Saya baca seperti ini. Bawa HP. Habis subuh saya baca on timer. Sampai zuhur. Tiba waktu zuhur off timer. Salat habis itu lanjut lagi on timer. Sampai asar salat off timer. Saya salat, habis salat on timer lagi. Kira-kira berapa waktu saya butuhkan untuk khatam 30 juz dengan bacaan tadi? Tahu enggak berapa? 10 jam. Berhasil khatam 30 juz. Saya hitung kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam, berarti kurang lebih 20 jam. Kalau memang bacaannya standar. Saya tidak tahu apakah Imam Syafi'i lebih cepat bacaannya. Saya punya kawan teman sekolah mampu khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam 42 menit. Tapi bacanya agak lebih cepat. Tapi tajwidnya bagus. Makharijul huruf, huruf-huruf ini jelas. 10 jam khatam 30 juz. Berapa juz sehari? 24 jam. Berapa juz, Bu? Satu halaman? Saya pernah juga cuba lagi membaca dengan target 3 juz. Saya dapat kurang lebih 3 jam. 3 jam mungkin 15 menit, 10 menit, kurang lebih seperti itu. 3 jam, setiap 3 jam. 10 juz. Tapi dengan syarat saya menjauhkan segala sesuatu yang mengganggu. Jadi betul-betul ketika baca Quran, fokus baca. Tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu. Wallahi bisa. Saya cuba lagi dengan target yang sama, 3 jam kurang lebih 10 juz. Tapi bawa HP. Jadi baca sebentar, WA sebentar, baca sebentar, angkat telefon sebentar, baca sebentar, jawab pertanyaan sebentar. Tambah saya sadari 3 jam sudah habis. Apa yang saya dapat? 2,5 juz. 2,5 juz.
baru saya tahu HP musibah akhirul zaman. Wah, ini gara-gara ini dia. Memang tidak ada kesengajaan dari kita, tapi sayang sekali begitu kita megang HP, kita tidak sadar berjam-jam habis berlalu tidak disadari. Padahal kita bisa. Makanya saya sedih kalau melihat ada orang bisa lewat satu hari tidak mampu khatam satu juz. Saya tidak minta 10 jam Bapak Ibu khatam Al-Quran. Saya tidak minta setiap 3 hari khatam Al-Quran. Saya tidak minta seperti Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran. Saya tidak minta seperti Nabi Muhammad setiap minggu sekali khatam Al-Quran. Yang saya minta satu hari satu juz. 30 hari 30 juz. Bisa? Salah tanya. Mau? Kalau mau pasti bisa. Kalau tidak mau, tidak bakal bisa.